Aksi penjambretan saat ini sangat meresahkan. Bahkan, para pelaku sudah semakin nekat dengan melangsungkan aksinya dalam kondisi ramai orang dan pada siang hari. Salah satunya, seperti yang dialami oleh pengendara emak-emak ini. Saat tengah mengemudikan mobilnya sendirian di sekitar Simpang 5, Mamuju, Sulawesi Barat, ketika itu ia tengah membuka jendela kendaraannya, dan tiba-tiba didatangi oleh dua orang penjamret yang mengendarai motor. Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Fakta Indo, dua penjamret yang berboncengan ini hendak mengambil perhiasan yang digunakan pengendara wanita tersebut. Beruntung, dua penjahat ini tidak berhasil menggondol harta milik korbannya tersebut. Ketika tidak berhasil, dua penjamret ini langsung kabur. Terlihat juga di video, pengendara emak-emak ini berusaha memberitahu orang-orang sekitar jika ada copet atau penjamret. Detik-detik upaya penjamretan. Tiba-tiba, seorang jamret memasukkan tangannya ke dalam mobil dan berusaha meraih kalung ibu tersebut, tulis pemilik akun, dilihat Rabu, 30 November 2021. Ada copet, itu mau copet!